satu adat majlis adat Bokodin, anak buah saya daripada suku Bidenor Raja Balang. Berlaku di tanah pusaka, tanah Raja Balang. Dia tidak boleh berlaku di Balagaya, di mana-mana tempat. Dia tidak sah di segi adat. Jadi hari ini dikadimkan seorang anak bernama Cahaya Kasih Malaika. Jadi anak ni tidak bersuku. Kita kadimkan kepada suku Raja Balang, iaitu suku saya lah, yang sebelah saya ni Ibu Soko. Jadi hari ini tadi, sebelum pagi ini tadi, telah berlaku penyembelihan kambing jantan. Sebagaimana yang diadatkan di Lok Johor, adat Bokodin mesti disembelih seekor kambing jantan. Yang kambing jantan itu telah disembelih waktu pagi, lebih kurang 7.30 pagi ini, disaksikan oleh Yang Mulia Datuk Jenang, selaku orang Bahasa Balai, dan saya sendiri sebagai lembaga suku Raja Balang. Dan waktu sampai itu, kambing itu belum disembelih, masih hidup. Dan bila dah Datuk Jenang katakan beri lampu hijau, sekarang ditepung tawar kambing tu dan diniatkan untuk berkadim, barulah berlaku penyembelihan. Jadi selepas tu barulah hari ini, selepas ini berlaku istiadat pengkadimkan. Mengkadimkan yang anak adalah Cahaya Kasih Malaika tadi. Jadi dalam penyembelihan pagi tadi, kita dah tadah dah sedikit darah kambing tu. Sebagai simbolik dia, ia akan dilakukan oleh dicicah darah yang berlaku tadi, yang mana jari manis anak yang dikadim ini, ibu angkat dia dan ibu soko pada suku Raja Balang sekali serentak mencecahkan jari manisnya ke dalam mangkuk yang berisi darah kambing tadi. Sebagai simbolik, mulai saat itu bila dia angkat jari itu, budak yang tadi pada asalnya tidak bersuku, bersukulah dia. Jadi dengan kata adat, dia kata orang dah apa, dah dikadimkan, berkadim aus segumpun. Jadi setali, kata orang, seuri, setembuni dia hari ini. Jadi suku dia, budak ni sekarang, dah boleh lah. Dia jadi suku Raja Balang. Itulah dia tadi. Ya. Ini yang nama yang masuk suku Raja Balang ni, dia tak bersuku. Ayah dia anak suku Raja Balang, kita ambil kasih ni untuk kekalkan dia dalam suku Raja Balang. Sebab tu kita buat aus serumpun sampai keturunan dia besok, dia masih lagi anak Raja Balang. Bermakna budak ni tiap-tiap anak Negeri Sembilan, dia perempuan, dia mesti bersuku. Itu yang utamanya. Bermakna kasih ni dia ada suku, suku Raja Balang. So maksud dia tu, kalau contoh kita perempuan tu bukan orang Negeri Sembilan, dia orang luar, so kena masuk suku, betul? Ya, betul, betul. Masuk suku ni pun ikut adat istiadat Johor juga. Sembelih kambing dan persetujuan adik-beradik yang nak masuk suku ni. Yang ni beri harta ni. Kita sebab harta ni, kita tak mudah nak bagi dengan sewenang-wenang kepada orang luar. Masuk suku baru kita boleh cakap. Masuk suku Raja Balang. Kalau boleh kita elak-elakkan, sebab apa? Siapa yang nikah sesuku, dia tak boleh menerima sebarang harta pusaka dan memegang jawatan dalam adat istiadat Johor. Macam Datuk Melaga ke juak-juak, dia tak boleh terima. Kita tak boleh lantik dia. Sebab tu kita harap, kita target asalnya dulu, asal bersuku ni, daripada dulu ni, kalau kata dulu, bahasa dia dulu, ibu susuan lah. Kalau dia perantau Minangkabau datang ke Negeri Sembilan, dia duduk rumah seorang-seorang tu, dia bagi susu, minum susu, orang ni jaga. Sebab tu kita tak, dia masuk suku Raja Balang ikut sukuan masing-masing. Itu sebab kita katakan dia, diharamkan berkahwin sesuku. Tapi dalam agama boleh. Tapi kita istilahkan dia tak boleh menerima harta pusaka. Itu yang kita sayangkan. Dia tak boleh menerima harta pusaka tu sayang. Bukannya senang kita nak terima harta pusaka ni. Nah. Hai, nama saya Cahaya Kasih binti Abdul Muiz. Umur saya 10 tahun. Saya sangat gembira kerana dapat memasuki suku Raja Balang.